Oke. Ini namanya aquapel. Aquapel tuh fungsinya, jadi kaca tuh kalau misalkan kondisi kayak gini kan, kalau kehujanan tuh kan suka ngumpul ya, kaca gini. Di pandangan tuh kurang jelas. Nah, dengan si aquapel ini, nanti tuh dibersihin, air tuh akan turun seperti daun talas. Jadi akan mempermudah si pengemudi tuh untuk supaya melihatnya lebih jernih ya. Oke. Cara penggunaannya gampang, jadi satu aquapel ini tuh bisa buat kaca depan. Ini sengaja gue beli 4 aquapel, satu buat kaca depan, satu buat kaca belakang. Nah ini buat kanan kirinya nih, gitu. Caranya gampang banget, tapi lo make sure dulu sebelum lo mulai, lo buat tisu yang cukup banyak. Kalau emang mobil lo belum dibersihin, kebetulan nih mobil gue baru banget dicuci, jadi apa namanya, udah dalam kondisi bersih banget. Ini pakai tisunya tisu apa? Pakai tisu apa juga? Gak apa sih itu. Pakai tisu apa juga? Gak ngaruh ya? Gak ngaruh. Ini bersih aja. Oke. Kalau ini gue kebetulan pakai tisu yang emang tisu yang buat nyerap minyak nih, yang biasa dipakai buat buat gorengan atau apa, buat dapur gitu. Ini tuh, kamu pakai tisu itu. Oke. Ini caranya gampang banget. Sekarang propelnya ini nanti bagian untuk yang ininya, caranya dipecahinnya gimana, ditekan ini sama ini, ditekan terus nanti dia akan keluar. Pastiin benar-benar patah. Jadi ntar kayak gini. Pasti cepat ngerjainnya ya.